Ramai orang kata ni belajar online ni tidak membawa hasil. Okay, saya belajar OTC. Saya just nak cakap, thank you so much, terbaik. And maths tidak pernah lebih 40% markah. Tetapi exam latest ni dapat 82%. Ini semua real punya people eh, real punya student. Ini bukan Photoshop, ini adalah real. Kamu boleh pergi DM dia orang kalau tak percaya. Okay, next, kita tengok next. Ha, ini adalah keputusan pelajar online kita, Balbir Singh. Dia dapat semua A, straight A ketika trial SPM macam ni. Ini adalah Dalilah yang pelajar Promax last year juga. Ha, ini result logas yang tadi tu. Okay, next. Komen saya. Senang kamu break the belief. Kalau percaya tak percaya ke tu belakang cerita. Yang penting kita punya kemahuan tu. Yang pertama. Ha, ini semua adalah pelajar online PTTI. Nurul Izzah 9A+. Kalau result-result macam ni, senang sahaja nak dapat scholarship sebenarnya. Senang nak apply beasiswa. Ha, tengok ni, semua semua straight A. Ni adalah pelajar-pelajar kita. Ini hanya 10% sahaja daripada kita punya apa, pelajar-pelajar. Ada ramai lagi yang straight A sebenarnya. Okay. Ha, tengok ni, kamu kena tengok. Kamu kena betul-betul tengok dan kamu kena berfikir bahawa kalau mereka boleh, kamu lagi boleh.